ini boleh untuk mengganggu konsentrasi tim lawan. Ya, tim merah, tim coklat, mana suaranya? Oke, masih tim coklat. Ya, tim coklat, ini dia pemain andalan dari tim coklat. Ya, lincah sekali, oke. Lincah, buah koin berlobang yang diikat dengan serabut tali udah habis. Babak kedua tim coklat, 52 poin. Ya, gimana? Babak penentuan, oke. Yuk, babak terakhir. Ya, babak ketiga ini bertujuan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, di mana Uncak Lince akan dijagling dan akan di-shoot ke dalam kotak-kotak yang telah berisi poin. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Ya, ini adalah penentuan di mana nanti skor dalam babak 1, 2, dan 3 akan kita akumulasikan, di mana skor terbanyak adalah pemenang dari perlombaan ini. Ya, permainan dilakukan secara bersamaan antara kedua tim. Oke. Ya, ya. Harus tetap adil, tetap bermain sportif ya, teman-teman. Ya, babak 3 dimulai. Belum beruntung. Ya, lanjut. Waktu berjalan, Bu. Oke. Nampaknya angin dalam permainan ini sangat mempengaruhi. Oke. Belum juga. Harus mempunyai kecepatan dalam melempar uncak. Oke. Ya, belum. Ya, tim coklat. Ayo, coklat. Kita bisa, masih bisa men-shooting. Coklat 1 poin. Ayo, tidak boleh melewati garis yang telah ditentukan. Kumpulkanlah poin sebanyak mungkin untuk permainan ini, karena ini adalah penentuan dari pemenang dari perlombaan lince tersebut. Ya, tarik. Coklat 4 poin. Ya, lanjut langsung. Mantap. Merah 6 poin. Ya, coklat, jangan mau kalah. Merah, kejar terus poinnya. Ya, iringan musik sangat membuat permainan ini menjadi lebih menarik. Oke, habis. Akumulasi nilai.